Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini saya mau bongkar rem ya. Ini kata supirnya remnya juga enak ya. Ini udah saya cekin ya. Untuk bagian rem depan itu aman tuh, kering semua tuh. Itu ya yang depan kiri, depan kanan tuh kering semua, jadi nggak ada masalah ya. Untuk yang sebelah belakang nih, tuh yang kiri aman ya. Tapi yang kanan nih. Ini ya, ini udah kelihatan bocor ya. Ini bisa sil roda, bisa juga karet rem ini. Ini ya, udah saya siapin kuncinya, udah saya buka ini asnya nih. Nanti ya, murhes kita buka dua-duanya. Sebelumnya ya, tadi udah saya turunin setelan remnya, jadi biar lebih mudah ya. Jadi setelan rem diturunin, langsung kita diambil ya untuk asnya. Rombolnya. Ini masih panas bro. Ini ya, ini kelingannya dilepas dulu nih. Kelingnya. Ini ya, tadi setelan rem udah saya turunin. Tuh kan tuh bocor tuh nih ya nih tuh. Ini sil bocor, ini karetnya juga rembes nih ya, nanti kita ganti ya. Ini lepas dulu nih, panas. Masih panas sih. Baru datang ya, jadi masih panas nih. Remnya masih panas bro. Ya, nanti cuci semua nih ya. Cuma pakai pertama pakai solar, nanti kita bilas pakai air nih. Ini rembes nih. Ini karetnya juga rembes ya. Nanti kita buka ganti. Tuh kan, tuh, pada rembes tuh. Dua-duanya nih minyak rem nih ya, nanti kita buka karetnya, kita akan yang baru. Pada bocor bro karetnya nih. Panas banget ya nih. Wah, saya pada cerita bilang nih. Tuh. Nih ya, ini rumah pistol udah saya bersihin ya, udah saya cuci, udah kering nih. Udah saya amplasin ya. Untuk karetnya udah saya ganti nih, termasuk sama karet debunya nih. Nih ya, karetnya baru nih. Ini yang lama nih. Ini udah pada ini tuh, udah garis-garis tuh, tadi rembes dari sini tuh kan tuh. Ini karena debunya juga udah pecah ya. Ini udah diganti baru, seroda udah selepas, udah diganti juga nih. Ini tinggal pasang ya, nanti kalau masang pakai lavender bisa, kalau nggak ada pakai langsung keren ya, pakai minyak rem. Ini biar mudah masuknya ya. Nanti kalau masukin tuh jangan langsung ditekan, tadi akan diputar dikit, ini biar nggak pecah karetnya ya.
untuk anak minyaknya ya. Ini harganya sekitaran 7.000. 10.000 nih. Yang gede nih. Ya, karena masuk angin. Ya kalau mau masang pistonnya tuh dikasih minyak rem ya. Kalau enggak minyak rambut bagus. Makanya jangan tekan ya. Diputar dikit terus tekan. Sama ya, nanti masukinnya terdikit tekannya, jadi karetnya tuh aman terdikit. Nah, kan. Jangan lupa ya, ini karet debu pastikan terpasang. Kalau nggak ada dibeliin murah nih, paling goceng. Soalnya kalau nggak ada karet debunya nanti kotoran mudah masuk ya. Nanti setelah terpasang nih untuk karet rem pistonnya ya, langsung kita pasang kampasnya. Nanti setelah pasang kampas baru pasang tromol, terus kita sel rem ya. Mus rem dulu boleh, pasang asnya dulu boleh. Yang penting pastikan nanti kalau udah selesai buang angin ya, habis sel rem dibuang angin. Ini kan pernya gede ya, kalau nggak kuat pakai jari, pakainya tang ya. Ya, kita lurusin dulu. Tekan, puter. Nah, ayo kini caranya ya. Sama ya, tekan putar. Iya, kalau udah ya tinggal pasang tromol, terus nanti kita setel remnya ya. Jangan lupa nanti dibuang angin, ini kan minyak rem kurang ya. Pokoknya pastikan kalau habis ganti karet atau buka piston rem itu wajib dibuang angin rem ya. Kalau cuma ganti kampas nggak buang angin rem nggak apa, tapi kalau habis melepas piston rem tetap kita harus buang angin remnya ya. Ini ya penyebabnya ya, remnya kurang enak ternyata, ada yang rembes dan seluruhnya juga bocor sampai kena kampas ya, itu yang bikin remnya kurang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.